Glamping atau singkatan dari glamorous camping merupakan solusi bagi kalian yang ingin merasakan berkemah tetapi tak perlu ribet. Kini glamping cukup populer sebagai salah satu destinasi liburan bagi banyak orang. Bali sebagai salah satu tempat yang memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa, tentu sangat banyak terdapat destinasi glamping yang ada di Bali. Berikut VND Media merangkumnya ke dalam 12 tempat glamping terbaik yang ada di Pulau Dewata, Bali. Yang pertama ada Escape Nomad Sanctuary. Escape Nomad Sanctuary ini menawarkan sensasi berkemah dengan fasilitas mewah yang nyaman dan pastinya bisa membuat pengunjung betah menginap di sana. Escape Nomad Sanctuary ini berlokasi di tengah area persawahan dan memiliki aliran sungai yang indah. Terdapat 6 tenda dengan fasilitas mewah yang bisa kamu sewa di sini. Beragam fasilitas bisa kamu rasakan saat menginap di tenda mewah ini, seperti kasur yang empuk dan nyaman, minibar, kamar mandi yang bersih, dan ragam fasilitas lainnya layaknya hotel berbintang. Selain fasilitasnya yang memanjakan, pemandangan di sini juga tak kalah indah. Harganya sendiri mulai dari Rp2.400.000 per malamnya. Black Lava Camp Kintamani merupakan sebuah penginapan atau glamour camping yang langsung menghadap Gunung Batur dengan udara yang dingin. Tentunya berada di sini merupakan pengalaman yang tidak terlupakan. Anda juga dapat menikmati aktivitas menarik di tempat ini, contohnya Infinity Pool Bar dan Adventure Point yang akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Tentunya, tempat ini cocok untuk Anda yang mencari tempat liburan atau akhir pekan bersama keluarga Anda saat berada di Bali. Untuk harganya sendiri, mulai dari Rp500.000 per malamnya. Lokasi glamping di Bali yang satu ini juga tak kalah menyenangkan. Pasalnya, kamu akan diajak untuk menikmati suasana romantis dalam sebuah bubble. Bubble Hotel Bali ini berlokasi di kawasan Jimbaran dan berada tak jauh dari Pantai Nunggalan dan Pantai Nyang-Nyang. Menginap di sini, kamu tak hanya bisa merasakan berkemah sambil tidur menatap langit malam, namun kamu juga bisa mencoba hiking di area sekitarnya dan berujung ke kawasan pantai pribadi. Tak perlu khawatir soal fasilitas, karena fasilitas di Bubble Hotel Bali ini juga cukup lengkap sehingga bisa membuatmu semakin menyatu dengan alam. Untuk harganya sendiri, mulai dari Rp1.700.000 per malam, kamu sudah bisa menikmati Bubble Hotel Bali ini. Bali Jungle Camping juga masuk dalam daftar glamping di Bali yang bisa kamu kunjungi jika ingin menikmati suasana berkemah dengan fasilitas yang lengkap. Glamping yang berlokasi di Desa Padangan, Tabanan ini cukup menarik perhatian karena suasana yang berada di tengah hutan hijau yang masih asri. Tenda glamping Bali Jungle ini terpasang rapi di atas balai-balai sehingga lebih mirip seperti pondokan. Fasilitasnya juga cukup lengkap meskipun tidak mewah namun tetap nyaman, seperti listrik, matras, hingga wifi. Tak perlu khawatir jika kamu lapar, karena di sini telah ada restoran dengan menu lokal Bali dan Western Food. Harganya mulai dari Rp360.000 per malamnya. Bila kamu ingin menikmati glamping di Bali namun dengan suasana yang lebih private, kamu bisa berkunjung ke Sandat Glamping Tents. Sandat Glamping Tents menawarkan 5 tenda mewah dengan konsep perkemahan Go Green yang mewah. Tenda mewah ini juga dilengkapi dengan banyak fasilitas yang nyaman sehingga bisa membuat pengunjung merasa betah menginap di sini. Seperti adanya fasilitas tempat tidur yang empuk lengkap dengan kelambu dan interior khas Bali yang kental. Tak hanya itu, setiap tenda mewah ini memiliki kamar mandi dengan konsep semi-permanen namun tetap bersih dan nyaman untuk digunakan. Apalagi, lokasi glamping ini berada di Ubud sehingga kamu juga bisa menikmati indahnya hamparan sawah dan udara sejuk yang menyenangkan. Untuk harganya sendiri, mulai dari Rp1.320.000 per malamnya.
Tempat glamping di Bali yang wajib untuk kamu kunjungi selanjutnya adalah Njung Bali Camp yang berada di kawasan Kintamani. Njung Bali Camp ini lokasinya berada di pinggir Danau Batur, Kintamani, sehingga pemandangan yang ditawarkan sangat indah. Akomodasi yang ditawarkan di sini juga cukup nyaman dengan konsep glamping. Glamping di sini konsepnya adalah rumah kayu yang berada di tengah sawah, sehingga pemandangan yang akan kamu dapatkan akan sangat menawan. Tak hanya itu, ragam aktivitas juga bisa kamu lakukan jika menginap di sini. Salah satunya adalah mendaki Gunung Batur. Untuk harga per malamnya sendiri mulai dari Rp350.000. Jika kamu ingin merasakan glamping ala resort, wajib banget untuk staycation di Bali Beach Glamping yang terletak di pesisir selatan Kabupaten Tabanan. Tersedia 40 tenda mewah yang siap kamu pilih, lengkap dengan infinity pool yang langsung menghadap ke lautan. Uniknya, meskipun Bali Beach Glamping mengklaim dirinya sebagai beachfront resort, tapi panorama yang disuguhkan di bagian depan glamping adalah area persawahan luas. Jadi, kalau kamu ingin menginap di sini, kamu bisa pilih tenda dengan view pantai atau view sawah. Tentunya sangat seru untuk kalian. Untuk harga per malam sendiri, mulai dari Rp550.000 per malam. Glamping di Bali yang satu ini juga bisa kamu jadikan sebagai referensi untuk menginap, yaitu Igloo Glamping Bali. Igloo Glamping Bali ini berlokasi di Kintamani, sekitar 4,3 km dari Gunung Batur yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Igloo Glamping Bali memiliki gaya dan bentuk dan ruang yang berbeda dengan glamping lainnya. Igloo Glamping ini menawarkan pemandangan gunung, danau, dan pemandangan matahari terbit yang indah, serta memanjakan mata di pagi hari. Untuk harganya sendiri, mulai dari Rp360.000 per malam. Lokasi glamping di Bali yang wajib untuk kamu kunjungi selanjutnya adalah Sanggiri Mountain Ten Resort. Sanggiri Mountain Ten Resort ini menawarkan glamping dengan tendanya bergaya Afrika yang sangat nyaman dengan pemandangan serta nuansa alam yang sangat indah dan menyenangkan. Sesuai dengan namanya, menginap di sini kamu bisa menikmati pemandangan berupa gunung dengan udara yang sejuk dan alam hijau menyejukkan mata. Dengan gaya tenda Afrika, setiap kamar memiliki tempat tidur berukuran queen size yang nyaman dengan selimut yang hangat. Tak hanya itu, setiap tenda di sini juga memiliki kamar mandi yang nyaman dengan air hangat, juga ada fasilitas jacuzzi yang memiliki pemandangan langsung ke alam bebas. Untuk harga per malamnya sendiri, mulai dari Rp545.000. Kintamani merupakan lokasi yang cukup populer untuk melakukan camping di Bali, begitu juga dengan glamping. Suasana di Kintamani ini sangat sejuk dan cenderung dingin, sehingga sangat cocok ketika kita melakukan glamping di lokasi ini. Kintamani Escape menawarkan sensasi glamping yang langsung menghadap ke Gunung Batur, sehingga sensasi dan suasana glamping sungguh sangat luar biasa. Untuk harga per malamnya, dikenakan biaya mulai dari Rp550.000, kamu sudah bisa menikmati tempat ini. Glamour Camping Bedugul merupakan tempat wisata Bedugul Bali yang lagi hits dan sangat direkomendasikan untuk kamu yang ingin melarikan diri dari penatnya perkotaan. Pasalnya, Glamour Camping Bedugul menyajikan pemandangan yang lebih hijau dengan udara yang menyejukkan. Glamour Camping Bedugul sendiri merupakan tempat menginap dengan konsep camping yang unik. Kamu akan tidur di dalam tenda dengan pemandangan Danau Beratan yang sangat mempesona. Pengelola juga menyediakan camping ground untuk pengunjung yang ingin menginap tapi dengan budget yang pas-pasan. Untuk harganya sendiri mulai dari Rp350.000 per malamnya. Ubud Tropical, sesuai namanya, tempat ini berada di Ubud, Gianyar. Tempat ini berjarak 3 km dari salah satu destinasi terkenal di Ubud, yaitu Monkey Forest. Di Ubud Tropical, kamu bisa menikmati suasana menginap dengan konsep glamping di tengah taman tropis yang rimbun. Kamu akan merasakan sensasi glamping dengan suasana khas Ubud Bali dengan hutan tropisnya.
Untuk harganya sendiri cukup murah, mulai dari 150 ribuan per malam kamu sudah bisa menikmati glamping di tempat ini. Sekian informasi tentang 12 tempat glamping terbaik yang ada di Bali. Semoga ulasan ini dapat memberikan informasi yang menarik dan informatif ke kalian semua. Like jika kalian menyukai video ini dan komen jika ada masukan atau pertanyaan yang ingin disampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.